السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengikuti perkataan muazzin. Artinya muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Habisu ashadu anna Muhammadan Rasulullah, kita berkata wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wa la quwwata illa billah. Apa hikmahnya di sini la haula wa quwwata illa billah? Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan untuk menghadiri panggilan-Mu kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Karena hayya 'ala shalah butuh gerak. Bergerak, datang. Hayya 'ala shalah, panggilan, "Hei, mari salat." Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, kami tidak punya kemampuan menghadapi godaan dunia, menghadapi hawa nafsunya, menghadapi malas kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Meraih kemenangan, meraih kemuliaan, hayya 'alal falah. Ya Allah, kami tidak mampu meraih kemuliaan itu kecuali dengan kekuatan dan izin-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Habis itu apa? Apa kata Rasulullah SAW di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Thumma salla 'alayya, selepas itu dia bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baki Sayyiduna boleh, tidak baki Sayyiduna boleh. Selepas itu doa. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini ucapan yang saya sampaikan di Sahih Bukhari. Ada riwayat-riwayat yang lain. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilata wal-fadilata wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ata min al-jannah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Tambahannya di riwayat Imam An-Nasa'i dan semuanya sahih. Mau milih mana yang anda hafal, mana anda biasakan, silakan. Mau ambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari boleh, mau ambil yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i boleh. Asal jangan sampai begitu dengar azan tidak mengikuti muazzin dan sia-siakan doa itu. Padahal doa sederhana, siapa yang tidak hafal? Setiap ditayangkan azan di TV selalu dibacakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Saya pernah tanya guru saya, seandainya ketika saya mendengar azan tapi terlalai dengan kesibukan atau telepon mendadak atau apalah urusan, baru saya menyadari ketika muazzin sampai ke hayya 'alas shalah, saya belum mengikuti dari awal, gimana caranya biar saya tidak rugi dalam pahala? Kata guru saya, ulang sendiri dari awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai mendapat mengikuti muazzin dalam sisa azannya. Begitu selesai baca doa yang saya tadi sampaikan, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menamalkan ini, faqad hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah, di jamin dapat syafa'atku. 5 kali kesempatan tertulis nama kita, penjaminan, jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi kita sia-siakan. Siapa yang tidak mau syafaat Nabi Muhammad? Ini kesempatan. Jangan tunggu hari kiamat baru saya minta, ya Rasulullah tolong syafaatkan. Ini kesempatan. Rasul sudah menawarkan ini sekarang. Mau enggak dapat syafaatku? Ikuti muazzin dan baca doa azan, kemudian dapat syafaatku. Berapa minit? Tak sampai 2 minit. Ikuti muazzin, selesai azan, doa ni tak sampai 2 minit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi da'wati tamma wa salatil qaima ati Muhammad. Dan sampai akhir. Innaka la tukhliful mi'ad.
Berapa lama? 2 minit, 3 minit, dapat apa? 5 minit, tapi dapat jaminan syafaat Nabi Muhammad. Hanya waktunya cuma 5 minit.